Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya hanya di channel Sawit Riau ya Mas Bro. Dan di video kali ini kita masih ngojek lagi Mas Bro. Dan panen kali ini di lahan 1,5 hektar Mas Bro. 1 hektar pohon tinggi seperti ini, gerusan seperti ini. Dan 0,5 hektarnya lagi pohonnya masih pendek-pendek dan kecil-kecil buahnya Mas Bro. Oke. Kenapa saya tidak ngambil video dodosan? Karena kami ini untuk ngojek dan perjalanan ngojeknya itu sangat jauh Mas Bro. Jadi kalau kita bak sedikit, kita akan termakan di waktu. Jadi kita berangkat bareng-bareng dengan muatan yang lumayan Mas Bro. Seperti ini dia Mas Bro ya. Ah, ini lagi luar biasa. Dan si pemecah rekor 500 kilo bawaannya segini Mas Bro. Ah, ini dia. Ojek sawit kali ini dan trek yang kami jalan ini lumayan sulit karena tadi malam habis diguyur hujan dan tanahnya tanah kuning Mas Bro. Inilah penampakan di ban ya Mas Bro. Untung saya memakai ban 90/100 per 16 meter. Lanjut, langsung kita keluar dari lahannya Mas Bro, dari pohon dodosan yang paling kecil. Ini dia Mas Bro, penampakan muatan kita ya. Jalannya lumayan ekstrim.
Adil lo, Neng. Motor sampai tidak mampu lagi berjalan, bro. Wih, dia sekarang berjari jari gimana? Tidak ragu bahwa dengan muatan yang banyak. Gua mencapai 1.700.000, kurang lebih seperti itu, Mas Bro. Gimana, Mas Bro?
perkiraan apanya? Kalau nyetang itu perkiraan bawa berapa kilo? Besar. Itu paling sedikit 300 kilo. Kalau 16, abang kita Eko kalau 400 kurang sedikit 300 lebih. Lebih banyak. Abang kita Gincu gimana, Bang? Kalau dari posisi bawahnya, posisi stabilnya 350 lebih, hampir mencapai 400. Sekitar segitulah. Maupun parahnya masuk. Dan tadi pun kereta tidak bisa jalan karena bannya jubel lumpur. Oke, Mas Bro. Itulah tadi perjalanan satu trip ya, dari lahan ke TPH. Begitu sulit, begitu panjangnya tadi. Makanya itulah alasan kami kenapa bawa banyak. Yaitu tadi karena jauhnya tadi perjalanan, nggak memungkinkan kalau kita bawa sedikit untuk bolak-balik, terakhirnya kemakan minyak. Dan tafsiran kami, buah ini sebanyak 1 ton 700 ataupun 1 ton 800 dan masih ada lagi sisanya di belakang sana, Mas Bro. Kemungkinan sisanya pun paling satu motor tuh, Mas Bro. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di video selanjutnya. Salam tandan berduri dari Sawit Riau, Mas Bro.